Salam jumpa kembali ya dengan channel saya. Oke, kali ini saya dapat kiriman paket ya dari mana nih ya? Dari Lampung ya, Lampung Barat yang berasal dari Mas Andika ya. Andika atau Mas Komet ya. Asli dari Bandung ya. Dan kebetulan katanya sekarang di Lampung ya, Lampung Barat ya. Oke, dia mengirimkan paketan ya, yang berisi Canon ya. Yang berisi Canon ini khusus untuk pasar ikan ya, pasar ikan. Mau saya modifikasi lagi ya, supaya lebih bagus. Mau saya ganti tabungnya ya. Yang ini kan awalnya katanya ini tabungnya tabung tanam, mau saya ganti sama tabung lepas ya, atau tabung kapsul ya. Oke, mau saya bongkar dulu ya. Bongkar dulu isi paketannya ya. Oke. Oh, ini triggernya ya. Ini trigger. Oke. Ini dalam posisi udah dibongkar ya, sama pompa ya. Kebetulan pompa apa popor belakangnya nggak dibawain ya, sengaja supaya memperingan bebat beba apa bobot paketan di jalan ya. Oke. Ini Canon spesial ya. 727 ya. 727 kodenya ya. Tipe 727. Tabung OD25 ya. Oke, ini kebetulan udah posisi seperti ini, udah pakai laras panjang ya. Beliau pesan supaya ininya pakai serombong sedikit ya, depannya cuma depannya. Dan nanti ini kan sistemnya sistem tabung tanam, nanti saya mau lepas, terus saya ganti sama tabung kapsul ataupun tabung lepas ya. Jadi nanti saya akan memodifikasi bukan bagian dari kan ada ya tabung lepas, tabungnya tabung Canon ya, tabung Canon, tapi saya mau ganti sama tabung-tabung seperti Sap Garuda atau sejenisnya ya, karena nanti saya ngambilnya supaya sistem outputnya enak ya, jadi tidak ada hambatan kalau dipompa lebih dari 7 atau 8 ya. Oke, kita lanjut ke proses selanjutnya ya guys ya. Oke, selamat menonton juga kepada pemilik unit ini ya, Mas Komet ya, katanya panggilannya Mas Komet ya.
Terima kasih atas kepercayaannya ya. Nah, ini nanti mungkin ini kurang kurang kelihatannya ya, kurang rapi. Nanti mungkin saya akan bongkar kembali ini bagian ini. Mau saya rapihkan ya, karena ini tetap mungkin seperti ini. Cuman yang robah itu bagian depannya aja ya, nanti dikasih serombong sedikit, katanya pengen dikasih serombong sedikit ya. Jadi supaya aman ya, bila mana si unit ini jatuh tidak bengkok bagian depannya ya. Ini khusus buat pasar ikan ya. Khusus buat pasar ikan ya guys. Ini asli ya, produk Jawa ya. Kualitasnya lumayan ya, lumayan bagus dan bahannya juga bagus ya. Oke, kita lanjut guys. Oke, ini sudah saya copot ya. Oke, bisa dilihat itu ya, sudah saya copot ya. Ini hammernya ya, dan ini valve-nya. Ini bekas tabung dalam ya. Oke, cara copotnya saya otomatis dipanasin dulu ya, lalu didorong dari belakang ya ke depan ya, jadi copot ya. Jadi ini bentuk tabung tanamnya ya, gitu ya. Dan ini chambernya ya. Oke. Saya menggunakan ini ya, tabung khusus di unit apa ya, AC atau Barata dan sejenisnya ya, atau Sap Garuda ya, sama ya seperti ini. Nanti saya dimasukkan ke unit kanon ini ya, tapi mau dimodif lagi ya. Oke. Oke ya, kita lanjut ke proses selanjutnya ya. Oke guys, semuanya siap untuk dipatri ya. Ini sambungan laras depannya ya. Oke, dan saya kasih cincin, dan saya juga kasih dudukan visir belakang ya guys ya. Oke, dan valve-nya saya akan menggunakan valve VCP ya guys ya. Ini valve-nya ya, udah saya siapkan. Oke, dan ini saya tutup ya, dan pakai cancel kokang ya guys ya. Oke, kita lanjut ya guys. Oke, selesai sudah ya modifikasi unit Canon 727 ya. Jadi hasilnya seperti ini ya. Oke, selamat menyaksikan ya pada pemilik unit ini, Mas Komet ya, dari seberang ya, kalau dari sini ya. Ini cara kerjanya, ini khusus buat passer ya. Saya kasih pipa bagian, cuman di bagian depan ya, cuman untuk pelindung ya. Jadi sistemnya seperti ini. Jadi saya kasih dudukan visir di belakang ya, barangkali nanti visirnya mau di sini, tapi lebih enak di sini sih, minimal 20 cm dari visir depan ke belakang ya. Kalau buat ikan itu enaknya di situ ya. Nah, ini menggunakan cancel kokang ya, pakai cancel kokang ya. Oke, tarikannya saya robah jadi di pinggir ya. Nah, gitu ya. Nah, yang awalnya tadinya ditarik ya, di grendel ya. Ini sengaja saya tutup ya, sengaja saya tutup karena ini khusus buat pasar ikan ya guys ya. Oke. Oke, yang awalnya tadinya ini patriannya agak kurang enak dipandang ya. Udah saya beresin, udah saya rapihkan ya. Tinggal amplas-amplas dikit supaya bekas-bekas timahnya hilang ya. Oke. Nah, bisa dilihat ya mereknya ya. Oke. 727 ya guys ya. Oke.
Oke. Siap ya guys ya. Oke, saksikan terus ya channel-channel dari saya ya. Oke. Dari berpetualang sampai ke modifikasi-modifikasian ya guys ya. Oke. Salam jumpa kembali ya guys ya. Salam satu hobi ya. Oke.